أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا تفلحون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمد ونستعين ونستغفره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد, masyaallah muslimin, live organizer yang dimuliakan Allah, pada kalimat tersebut surah Al-Jumu'ah ayat 10 Allah menjelaskan, ketika kita ada di bumi maka fantashiru fil aut, maka bertebarlah. Maksudnya kita usahalah dengan ikhtiar, usahalah dengan usaha kita, zahir kita, untuk bekerja mencari rezeki Allah. Wa bataghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Usahalah kita agar supaya menjadi orang yang mendapat karunia Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dan selalu juga bekerja. Tidak hanya berdoa dan tidak hanya bekerja, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agar supaya berdoa, tawakal dan ikhtiar usaha. Maka kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, mentauladani Rasulullah SAW sebagai tauladan yang baik, yaitu kita harus ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita ikhtiar dan tawakal, insya Allah kita akan menjadi umat Islam, umat yang mukmin, yang beriman kepada Allah dengan sepenuh hati. Wadhkurullaha katsira, dan sebutlah Allah, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, supaya kalian, supaya kita menjadi manusia yang beruntung di dunia akhirat. Maka persembahkan penutup kami dengan sebuah pantun. Langit gelap terdengar guntur, makan nasi dengan limau, dengan puasa semoga luntur segala dosa di masa lampau. Wallahu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.